Bikin rendang masih? Alhamdulillah masih, Kang. Kok bisa sempet bikin rendang kayak begitu? Kamu kan sibuk banget. Kan mama yang bikin rendangnya. Oh, mama yang bikin rendang. Mama yang bikin rendang, Bang Billy yang promoin, yang ngejualin gitu loh. Sampai saya bilang kayak ini kan yang... Ini emang ini usaha saya, Kang Soleh. Terus sampai saya bilang sama mama, sama kakak saya yang ngelola, saya bilang ini. Saya kan ngomong apa adanya. Ini lo bikin rendang, jangan sampai ngecewain. Lo ini atas nama Bang Billy. Nanti kalau misalkan rendang ini enak, sampai gimana-gimana, yang jelek Bang Billy. Bener. Oh, rendang Bang Billy gak enak, oh rendang Bang Billy gini-gini. Pokoknya jangan sampai gak enak, harus bikin yang bener-bener enak gitu. Dan akhirnya bisa laku sampai. Dan akhirnya alhamdulillah gak enak. Alhamdulillah enak lah. Enak. Banyak ya? Yang bilang enak. Ini bisa dicobain. Kamu suka jengki? Suka. Oh, suka. Cobain, coba rendangnya juga. Pakai nasi panas gitu enak. Jengki itu jengko yang disukai oleh aki-aki. Jengki namanya. Coba kamu cobain ya. Dipotong, dipotong. Dipotong. Dipotek, potek. Kan ada lagi. Coba menurut kamu enak gak ya? Potek, potek. Jengkol itu dibagi dua. Tek potek 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 rendang Bang Billy enak sekali. Gitu. Ih, cewek-cewek cantik suka jengkol, seneng loh. Gede, gede. Gil, jangan gede-gede, Gil. Gue susah nelennya. Ya udah, Pak. Cobain dulu, enak gak? Jujur, tapi jangan... Jangan mentang-mentang gue nih Kang Sule, gak enak, gak enak, kalo, bilang aja. Enggak, ini, kalau nyobain, nih ya. Kalau nyobain makanan enak atau enggaknya. Enggak perlu gede, Billy. Nih. Ini ciri khas ibu-ibu. Udah. Coba. Segitu aja. Pedes. Emang kayak gini? Kayak begitu. Set. Nah gitu. Menyimpun di sini, yang dikenyot yang mana? Gitu. Desa Silius-Sius. Delicious. Ah? Ya, yang bilang bahasa Inggris enak apa? Delicious. Delicious. Nah, tadi gua ngomong apa? JCC. Dari ulang. Ya. Dari ulang. Diulang. Delicious. Apa? Delicious. 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 Enak ini. Oke, Billy. Billy suka banget makan sop ceker di jalan Tamrin ya? Sop ceker, suka ceker. Baru semalam makan ceker. Kenapa kamu? Bukannya kalau makan ceker itu suka jelek tulisan? Iya bener. Nah itu yang gua bingung ya orang tua. Iya bener. Supir Bang Billy bilang, no ada no. Katanya kena penyakit apa kalau sering makan ceker? Penyakit... Tapi enggak alhamdulillah. Asumsi. Asumsi. Penyakit gatal. Iya. Iya. Tapi Bang Billy sering makan ceker. Gitu. Buat kaki, gitu. Nah ini tukang tukang cekernya itu mau ketemu sama Billy. Tukang ceker? Tukang... Katanya kamu pernah datang belum bayar. Tadi malam. Inget nggak? Udah bayar. Semalam mah makan di rumah. Yang sebelumnya tuh Billy emang datang ke tempat tukang ceker. Iya sebelumnya, bukan semalam. Saya nggak berbicara semalam. Abis, gimana? Gua nggak mau ngebayar. Dia ngasih mangkok ceker, bukan ngasih pakai tangan, pakai kaki juga. Ceker. Gua tinggal pergi. Oke, kalau begitu kita langsung saja, inilah dia tukang cekernya. Nah, sekarang ceker, kemarin bubur. Kok tukang ceker perasaan gue gak kayak gini, kini mirip Harry Potter. Tukang ceker. Ini Harry Purba. Harry Purba. Oh ini cekernya ya? Iya alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Katanya mau nagih. Iya belum bayar kemarin makan. Belum bayar. Kemarin malam. Langsung aja langsung. Maaf nih, kemarin belum bayar. Jadi lupa, kemarin udah lari duluan, kita panggil-panggil kagak nyaut. Itu tukang ceker bener. Sudah berapa lama Anda dagang sop ceker? 3 tahun. 3 tahun. Billy, sejak kapan kamu berlangganan dengan... Udah lama ya, Mas? Udah lama. Jadi... Kalau Billy ini udah lama banget. Ya. Udah deket banget. Udah deket banget. Coba jadi... Bahkan saya nggak jualan, terus aja begini terus. Udah saking deket banget. Jadi kita kalau Billy datang ke tempat tukang ceker, Bang, beli ceker. Abangnya nggak, Bang Billy, ya selayaknya abang-abang, Bang Billy ajak. Ngumpul bareng sama Bang Billy ngobrol-ngobrol. Ngobrol ini masalah perusahaan kita ya. Perusahaan gede kita mainan. Mainan gede. Kita mainan gede. Main tete. Kalau gede ngapain lu dagang ceker?
Ini kan sampingan doang, sampingan. Dia cerita sama Bang Billy Kang. Ini sampingan doang. Oh jadi dia sampingan? Sampingan doang tuh jualan ceker. Kita lagi tuh ngomongin masalah apa, perusahaan apa? Batu bara ya? Yang kita ngeluarin. Batu kita giok. Kita batu kerjasama giok. Nih. Oh iya. Kang Sule, kita kerjasama. Kita ngeluarin dana hampir sekitar 5T kalau salah. 5T. Oh triliun? Hah? Triliun? Tablok. Tablok. Mas, namanya siapa mas? Namanya Dul. Aduh, udah emang jualan sop udah lama di Tamrin? Wah kalau saya mah yang di Ciledug. Ciledug? Ciledug. Lu ngapain kemari? Kalau lu di Ciledug, kan gua suruh tukang dagang yang di Tamrin. Tadi ditarik, saya bilang, ntar dulu jelasin dulu, ntar aja ikut aja, katanya gitu. Siapa yang narik? Gua tahu tadi orang sini kayaknya. Maaf Billy, salah ini. Yang di Ciledug bukannya lah, di Tamrin. Lah, salah. Bener juga lu ah. Lu bohong lu. Bener lu di Tamrin lu. Kemarin boleh lu ditarik sama polisi. Itu bukan saya Pak. Bawa lagi ini cekernya. Ya. Oh ini dah kita bawa dulu dah. Lu Ciledug. Jangan langsung ke Ciledug. Ke Tamrin dulu lu minta maaf sama tukang ceker lu. Oh iya dah ntar ke Tamrin. Ya kalau kemarin dapat duit. Dapet duit. Diselak sama lu. Nih buat pulang. Ya, hati-hati di jalan. Ya. Salam buat Mak. Nah, makasih banyak, Mak. Ya. Lu dikasih siapa nama Kang Sule? Dikasih apa nama Kang Sule? Dikasih duit. Kertas. Bocorin dong, jangan dibocorin. Gue mau dikasih kertas. Nih pernah kemarin nih, tahun. Tunggu dulu, duduk dulu sini. Duduk dulu. Maya. Diminum, ayo Angela, Kera, ya. Tahu ini yang laki-laki namanya teh apa? Bohai. Teh bohai kok. Yang laki-laki, teh apa? Teh as? Asoy Geboy. Ini mana lagu? Lagunya. Nikmatnya. Terus nyanyi. Nikmatnya. Saya ceplokin. Jeng, apa namanya Jeng? Lagi. Dengerin nih. Nikmatnya minuman si Neneng Maya. Putih dan gurih, montok dan bola. Nikmatnya. Minuman si Neneng Maya. Putih dan gurih. Nontok dan molek. Teh Asoy Geboy. Nah, gitu. Ah, ini lu enggak tahu kan kalau ini udah diganti. Bukan teh buai lagi. Oh, gitu. Teh Asoy. Tapi lagunya sama. Oh. Asoy coba. Asoy. Tadi dulu tesol buatan Maya ya, okay? Coba, okay, ya? Coba ikutin saya. Tesol buatan Maya itu ya, oke? Okay? Yuk 3, 2, 1 Tesol buatan Maya. Nanti kalau ada yang nanya, ini teh apa? Ini namanya teh Asoy ya, Andre bilang. Oh, iya. Langsung nyanyi, Asoy, teh Asoy, buatan Maya. Nah, oke, okay. Siapnya? Terusannya begini, teh Asoy yang aku suka. Ya? Kena. Teh Asoy yang aku suka. Ya, coba. Teh Asoy yang aku suka. Nah. Teh Asoy yang aku cinta. Ya. Teh Asoy yang aku cinta.
Ya, oke. Okay? Yuk, satu, dua, tiga. Asoy. Teh asoy buatan Maya. Teh asoy buatan Maya. Teh asoy yang aku suka kita. Teh asoy bucinta. Ayo lagi. Kamu, suara kamu bagus kalau menurut saya. Kalau dilatih-latih terus ya, kayaknya kamu kuat nada apapun. Kurang coba tinggi, naik satu. Asoy. Masih bisa naik. Asoy. Masih bisa naik. Asoy. Masih bisa satu lagi. Ayo, satu, dua, tiga. Asoy. Teh asoy buatan Maya. Teh asoy buatan Maya. Teh asoy yang aku suka. Yang aku cinta. Asoy. Kayaknya harus di depan kamu biar. Coba. Kamu lihat saya ya. Kalau asoy begini, asoy, teh asoy buatan Maya. Nih ke atas Maya, ke bawah rendah ya. Oke, okay? Ini asoy. Oke, okay? Satu, dua, tiga. Asoy. Tangannya diam, gak usah. Saya lihat saya. Oke, okay? Tangannya gini, lihat saya. Oke, okay? Asoy, ingat, ini nada tinggi, ini nada rendah. Ini nada biasa. Oke. Okay. Asoy. Teh asoy buatan Maya. Teh asoy buatan Maya. Teh asoy yang aku suka. Teh asoy yang aku cinta. Asoy. Teh asoy buatan Maya. Bagus kamu. Hei, dari umur berapa dulu? 3 bulan. Turut ya? Ih, udah bisa ngambil ember. Makasih ya. Ya. Makasih ya. Ingat, kalau ketemu sama saya. Asoy. Asoy. Teh asoy buatan itu. Maya. Nah, ya ingat ya. Kalau ketemu saya. Makasih ya. Ya. Itu bawa uangnya. Nah, salaman dulu. Nah, gitu. Kalau ya? Bisa buat beli apartemen, rumah beliin aja ya. Iya. Ya. Ini di bawah aja ininya. Iya, iya. Masih Bang ya. Ini sama-sama ya. Iya, ini di bawah aja, Dul. Dul. Soy. 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 Dan Maya. Soy buatan Maya. Ya. Oke, okay, saya sudah bermain-main dengan tukang sop ceker. Nanti kita akan bermain-main bersama para bintang tamu yang hadir di sini. Apakah permainannya? Nanti, di sini aja. Suara apa? Itu suara jangkrik. Enggak, bukan. Itu suara kuda. Bukan. 4, 3. Aku tahu itu suara nyamuk. Bukan. Satu, habis, salah.